Oke, ini adalah kereta Pajero Sport ya. Jadi hari ini saya ingin buat tutorial tentang cara tukar di Suroto ya, depan belakang, brake pad dan oksobo. Oke, jadi kita tunggu macam mana. Nah, ini Mitsubishi Pajero Sport ya, dan bagian tayar depan pun saya sudah buka sedia. Jadi dia punya barang-barang adalah di sini ya. Nih, ini brake drum bagian belakang ataupun disc brake. Dan ini brake pad ya, bagian belakang punya. Dan ini oksobo bagian belakang dan bus dan di Suroto bagian depan. Jadi kita tengok macam mana cara tukar, oke? Cara tukar di Suroto dan semua lah. Oke. Untuk kereta Pajero Sport ini, apa yang kita perlu buka untuk tukar dia punya disc brake? Ini nah, kita akan buka dia punya brake kaliper ya. Nah, nih. Dua atas sama bawah kita akan buka, dan ini dia punya bracket kita akan buka juga. Oke, dan sebelum kita buka dia punya brake kaliper, pastikan kita kena cungkil terlebih dahulu dia punya piston brake ya, supaya bila kita buka dia punya brake kaliper, senanglah kita cabut ya. Dan kalau kita tukar brake baru, senanglah kita pasang dia punya brake pad baru ya. Oke, jadi sekarang ini saya akan buka. Oke, saya akan buka. Oke, untuk pengetahuan kamu, brake depan nih saya tidak tukar ya, sebab masih boleh pakai. Cuma bagian belakang saya perlu tukar lah. Jadi saya akan pakai balik dia punya brake pad ya. Jadi kita tunggu macam mana. Dan ini lagi kita akan buka. Oke, kita kena buka ya, baru kita boleh cabut dia punya di Suroto ya. Nah, Suroto ninat ya. Oke, satu, dan ini dia punya nat port 2 ya. Nah, tadi sudah buka, baru kita boleh buka ya, sinang kita buka dan kita letak di bagian atas. Dan dia punya brake bracket pun kita buka ya, ini brake pad ya, kita kena buka. Kiri kanannya kita kena buka. Ini saya akan pakai balik, saya tidak tukar sebab masih boleh pakai. Dan seterusnya kita buka dia punya bracket ya, bracket kita kena buka. Nah, bila sudah buka, barulah kita boleh cabut dia punya disc roto ya. Nih, kita cabut ya, dia tidak lock ya. Sudah buka, dan kita pasang balik dia punya baru ya. Ini baru. Oke. Bila sudah pasang, kita pasang balik lah dia punya bracket. Oke. Pasang balik. Oke, kenapa saya tukar dia punya disc roto ini adalah sebab dia punya disc roto ini sudah makan ya, sudah makan. Oke, bila kita brake dia akan berbunyi lah kalau kita tidak tukar. Oke. Alright, dan kita akan saya akan ikat balik dia punya nut bagi dia supaya tidak longgar lah, bagi dia ikat bagian bawah pun kita ikat. Oke, dan sudah itu, ini brake pad ya. Saya bagi kamu tip, ini kita perlu gosok lah kalau kita guna balik dia punya brake pad ya. Sebab ini sudah hangus, jadi dia tidak akan makan brake kalau kita tidak gosok. Oke, dan ini dia punya brake pad ya, sudah saya gosok. Bagi dia rata supaya sebab kita sudah tukar di Suroto baru, kita wajib gosok dia, kasih rata balik. Kalau tidak dia akan bunyilah kalau kita tidak gosok, sebab dia tidak sama rata dengan di Suroto baru. Oke. Tadi itu adalah tip lah, tips kalau kamu menukar di Suroto tapi kamu tidak tukar dia punya brake pad lah. Oke, kalau andai kata dia punya brake pad masih boleh pakailah. Begitu dia punya tips lah.
aktif. Dan sudah pasang dia punya brake pad, barulah kita beli pasang balik dia punya brake kaliper ya. Ah nih, panggil brake kaliper lah. Ah, kaliper dan kita ikat balik. Tekat balik atas bawah. Oke. Dan bawah kita ikat. Right. Gitu saja. Triton sama Pajero dia sama juga. Dia sama saja cara buka ya. Triton Pajero. Nah, Triton pun sama juga. Oke, pastikan dia punya nut. Cukup pikat lah. Dan di bagian sebelah sudah saya pasang. Dan kita tinggu ya. Ini sebelah pun sudah saya pasang. Saya tidak dapat rekam ya, sebab konsep dia sama saja kalau kita tukar. Begitu juga. Oke, ini sudah selesai. Dan ini adalah bagian belakang ya. Ini bagian belakang, oke. Oke, untuk bagian belakang ini kalau kita tengok, dia punya disuruh pun makan juga. Jadi kita satu kali tukar lah. Kalau satu tukar, dan kita tengok untuk bagian belakang ini. Dia punya brake pad nih, dia ada pin ya. Ini kita kena buka ya, dia punya pin. Kita buka satu per satu, oke. Baru kita boleh cabut dia punya pin, oke. Nah, ini kita perlu buka, oke. Ini pin dia ya, pin. Kita wajib tuh buka ya, baru kita boleh buka dia punya brake pad, oke. Memang susah sedikit lah bagian belakang ini pin dia. Oke, ini pin dia dan dia punya sub, kita boleh tarik, oke. Nampak? Oke. Dan bagian atas pun kita akan buka. Oke. Lepas sudah buka begitu, baru kita boleh cabut dia punya brake pad, oke. Baru kita boleh cabut dia punya brake pad. Oke, sebelum kita kita kena jungkil, oke, ataupun kita tolak ya. Bagi press balik ke piston ya. Supaya bila kita tukar, senanglah kita tukar ya. Nampak? Akan press balik dia punya piston. Itu masuk balik. Oke. Baru kita boleh tarik dia punya brake pad. Ini bagi dia sampai masuk dalam balik, sebab di belakang ini saya akan tukar brake pad ya. Oke, saya akan tukar, jadi perlu kita press balik dia punya piston brake. Oke, nampak. Dan untuk buka ini sama juga, dia punya nut. Untuk bagian belakang dia ada dua nuts ya, kita perlu bukalah. Oke, dia punya brake kaliper ya, kita punya. Kita bukalah, dia tidak bracket ya. Ini dua saja kita kena, perlu bukalah, baru kita boleh cabut dia punya disroto. Oke. Oke. Nampak ya. Kalau siapa yang ada kereta Pajero itu ingin menukar sendiri, boleh tinggulah ini tutorial saya. Oke. Ini dia punya nut. Kita buka bagian bawah dan kita buka bagian atas, dan barulah kita boleh buka dia punya brake kaliper diikuti dengan disroto. Oke. Ini kita sampai di atas. Alright. Hari ini kalau keras kita perlu tukul ya, bagi dia sebab dia sudah jam, kita tukul baru kita beli pas keluar. Oke. Dan ini kita tiup dia punya habuk-habuk ya. Kita tiup balik dia punya habuk-habuk bagi dia bersih balik. Oke. Nih sebab dia sentiasa dia ada habuk di dalam, oke. Alright, dan sekarang saya akan pasang balik dia punya brake ataupun brake dump baru, dan ini kita pasang balik, oke.
kita pasang balik dan kita ikat ya, dia punya nut. Oke, mungkin video saya ini agak panjang ya, sebab saya akan banyak saya perlu tukar lah. Lepas nih saya akan tukar dia punya sokok sombo bagian belakang. Alright, untuk dia punya brake pad nih, dia ada satu ini dia punya lapisan ya, ataupun dia punya besi ya, besi. Nah, kita karena perlu pasang balik ya. Nah, nih dia punya besi. Dan pastikan dia punya tempat silent ataupun warning brake pad habis, pastikan di bagian dalam ya. Ini kita pasang balik dia punya besi, oke. Supaya bagi dia fit ataupun dia tidak akan berbunyi kalau kita pasang nih, oke. Kalau kita tidak pasang dia punya besi ini, bila kita break dia akan mengetuk ya. Jadi jangan ambil peduli ini barang ya. Nih kita wajib pasang balik, oke. Alright, sudah pasang dan kita pasang balik dia punya pin ya. Ini pin. Pasang balik di bagian atas dulu. Oke. Dan bagian bawah, tapi sebelum kita pasang bagian bawah ada satu pin ya, pin. Kita perlu kasih masuk balik, oke? Okay. Ini wajib kita kasih masuk balik. Oke. Okay. Sudah masuk. Baru kita cucuklah balik, oke? Okay. Dan dia punya ada satu pin lagi, kita perlu kasih masuk. Ada tiga pin ya. Ini pin kita kasih masuk balik. Ini pin dia. Oke, ini sudah masuk ya, dan itu bagian atas sudah masuk juga. Dan kita tunggu sudah siap. Oke, semua pun sudah ngam cantik. Oke, cantik sudah ngam semua. Jadi kita tunggu di sebagian sebelah. Sebelah pun sudah sepasang, oke. Okay. Nah, ini sudah sepasang, right? Tampak cantik ya. Pasang, tunjukkan dia pun ngam. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kamu lagi satu lagi ya. Tukar dia punya oksebo ya. Oksebo. Nah, ini oksebo dia. Alright, untuk oksebo dia ini dia satu nut. Dia ada satu dua nut di bagian atas sama bawah ya. Ini nut. Ya, 24 ya, yang menggunakan 24 untuk Pajero. Dan bagian atas pula dia akan menggunakan size 14, oke. Okay. Size 14. Jadi ini kita bukalah. Kita buka di nut. Oke, okay, nampak. Dan bagian atas pun kita akan buka. Oke, bagian atas kita buka. Alright, dan kita bukalah. Oke, memang sempit lah kalau di bagian atas nih. Oke, jadi kita perlu ada kesebaran lah kalau kita buka dia punya bagian atas. Dan kita buka dia punya washer dan kita boleh cabut ya. Itu getak kita perlu buka ya, sebab ini kita perlu tukar balik, kita tukar yang baru. Ini dia punya baru, oke. Okay. Udah pasang, ikuti dengan oksebo ya. Ini oksebo, sudah pasang oksebo dan kita pasang lagi dia punya bus ya, bagian luar. Oke, okay. Diikuti dengan washer, spring dan nut ya.
wajib pasang balik, punya nut semua. Oke, dan sekarang saya akan pasang balik dia punya bagian bawah. Oke, kita pasang bagian bawah. Ini ada keras sedikit, tak perlu tolak lah kalau kita pasang. Nah, nih kalau udah keras kita boleh tukul lah. Nah, kita boleh tukul sedikit lah. Oke, sebab dia memang fit. Nah, kita tukul sedikit. Oke, ya, cantik sudah masuk. Dan kita boleh pasang dia punya nut. Oke, kita pasang nut. Dan kita terus timbaklah menggunakan gun. Sebelum itu kita ikat dulu baru kita boleh timbaklah. Oke. Oke, untuk timbak gun itu kita perlu sampai sih ada punya gun ya. Jangan terlampau, oke. Kita timbakkan. Oke. Oke, nampaknya sudah ikat, oke. Correct. Nah, ini bagian bawah kita sudah ikat. Dan kita timbang bagian atas. Nah, kita ikat balik bagian atas, oke. Okay. Alright. Kita ikat balik dia punya nut. Pastikan dia punya nut. Nah, ikat secukupnya ya. Kalau tidak dia akan bunyi ya, bunyi bila ada antakan, oke. Okay. Kita ikat, bagus-baguslah. Oke. Okay. Nah, ini adalah terakhir lah. Ini terakhir kita pasang ya. Oke, okay, kita ikat lagi. Tekat ya. Oke. Sudah ikat bagian bawah dan atas sudah ikat ya. Dan sebelah pun sudah saya pasang juga ya. Nah, ada sama juga. Dan kita tunggu, oke. Okay. Nah, nih. Kita tunggu ya, sudah selesai pemasangan, oke. Okay. Semua pun sudah pasang semua. Nampak ya. Sudah pasang semua dan cantik. Oke, okay, sudah selesai semua. Mungkin sampai sini saja fungsi ilmu saya kali ini. Kita jumpa lagi lah di video saya akan datang. Thank you dan salam otomotif.